Belum. Wah, itu tuh. Itu udah dapat. Rombongan menuju ke Pulau Penyengat. Dari Sumsel. Sumsel-selan. Selamat datang ke Pulau Penyengat. Jadi kita nanti kita akan makan siang aja. Dan paritnya. Nah, sekarang di belakang komplek makam ini masih ada tersisa kotanya itu. Kota. Ada artinya roblak. Atau hanya berkat terakhir beliau. Apa lagi? Anugerah. Ada lima perkataan. Juga warna kuning. Dan satu lagi. Makanya kami dengannya. Makan. Edohot menyegarkan. Johot dulu. Pas untuk masa panas-panas nih. Iya, pas. Tanpa sadar menikmati nampaknya. Gonggong gitu ya. Wah. Segar deh. Ini dok. Sama kayak lingga ada, tapi kecil dia, merah warnanya kan? Tapi di kalau di Jambi pakai lidi. Oh, lidi. Itu tak keluar. Mana? Umur langsung sambal di situ. Sambal, sambal apa nih itu? Sambal asam nih biasanya nih. Sambalnya sedap nih. Terasi? Iya. Terasi. Oke. Masih ngantri. Luar biasa, sedap sekali. Jadi ikannya segar. Ini yang pertama ini sudah kita agendakan cukup lama. Di samping kita mengadakan seminar diskusi dan apa bentuk silaturahmi berikutnya adalah mengadakan kunjungan ke Pulau Penyengat. Karena kita tahu Pulau Penyengat ini salah satu andalan pariwisata kita yang kita harapkan nanti teman-teman dari Sumatera ini bisa mempromosikan tentang kondisi situasi yang kita lihat yang Penyengat hari ini sudah berubah jauh dari Bautani Lau. Itu satu. Yang kedua, kita dapat tukar informasi dari teman-teman dari lembaga adat di Sumatera ini berkaitan dengan adat budayanya. Maka kita membawa ke situs-situs budaya, baik itu berupa kuburan, kemudian situs apa namanya diktat-diktat lama, kemudian juga
masjid, unggulan kita termasuk kulinernya. Jadi siang nanti kita bawa teman-teman itu makan di sini, menikmati kuliner Melayu, salah satunya dohot, minumannya ciri khas ini. Bagaimana sini, Bu? Penyambutannya sangat luar biasa ya, kita luar biasa, kami sangat berterima kasih. Mohon maaf kami ya, mohon maaf kalau seandainya ada perlakuan kami yang kurang berkenan bagi kawan-kawan yang menjadi penyelenggara. Kami semuanya sudah sangat luar biasa, sangat perfect ya, dan apapun yang kami lihat di sini sangat membuat kami menjadi terinspirasi, sehingga nanti kalau misalkan kami melaksanakan di Komisi 10, setidaknya kami bisa mendapatkan contoh yang baik dari Makanan minum tadi, Bu? Gimana, Bu? Makanan minumnya enak ya, ini mungkin makanan tradisional dari sini ya, tapi rasanya enak, memang rempah-rempahnya itu rempah-rempah tradisional, jadi rasanya memang berbeda ya, dan kita makan di tempat lain, dan menurut kami sangat luar biasa, sangat enak, terima kasih banyak. Baik. Ya, saya kira selama di Tanjung Pinang, Tanjung Uban ya. Tanjung Pinang. Dari Tanjung Uban ya. Oh, dari Tanjung Uban. Di Tanjung Uban, saya dijemput ya oleh petugas yang telah menugaskan. Saya pikir sangat bagus dan full hospitality, jadi keramah tamahan sangat membuat saya yang baru pertama kali tidak merasa asing di persaudaraan. Itulah sebenarnya sebuah karakter Melayu. Saudara itu sangat dikuasai sekarang. Saya kira sangat full hospitality lah dalam pelayanan. Mungkin ada sarannya sedikit? Saran mungkin apa yang sudah kita capai seperti ini menjadi role model bagi lembaga adat Melayu lainnya. Jadi kita saling kompetisi ya.